pemusnahan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dilaksanakan Jumat 13 Agustus. Media pembawa HPHK dan OPTK itu terdiri dari daging kerbau, sosis ayam, dan wortel yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala BPK kelas 2 Tarakan Ahmad Al-Farabi mengatakan, media pembawa HPHK dan OPTK yang dimusnahkan terdiri dari daging kerbau beku kode 44 sebanyak 600 kg, daging kerbau beku kode 11 sebanyak 900 kg, sosis ayam sebanyak 2.400 kg, dan wortel sebanyak 500 kg, merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Ditpol Erud Polda Kaltara. Barang-barang ilegal ini kan tidak jelas status penyakitnya, ya, tidak jelas status penyakitnya. Kalau jelas status penyakitnya berarti sertifikat kesehatan dari negara asal itu ada. Ini sama sekali tidak ada dokumen. Tidak ada dokumen. Jadi prosedur karantina itu kalau tidak ada dokumen, tidak dilaporkan ke petugas, dokumen kesehatan ya, sertifikat kesehatan dari negara asal, tidak dilaporkan ke petugas dan melalui pintu-pintu yang tidak ditetapkan, nah itu maka dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019. Dan ancaman hukumannya kalau ini karena masuk kategori impor, karena barang dari luar adalah 10 tahun dengan denda 10 miliar. Sementara itu, Kasubdit Gakum Ditpol Erud Polda Kaltara, Kompol Zulkarnain mengatakan pihaknya berhasil mengamankan tersangka US bersama barang bukti media pembawa HPHK dan OPTK pada Sabtu 24 Juli lalu ketika sedang melaksanakan patroli rutin. Dari pengakuan US, media pembawa HPHK dan OPTK tersebut dibawa dari Sebatik, di mana diketahui barang tersebut berasal dari Tawau, Malaysia. Adapun tujuannya membawa media pembawa HPHK dan OPTK tidak lain untuk dijual kembali. Patroli rutin namanya. Patroli rutin memang ada yang kalau malam hari itu biasanya kami melakukan pemeriksaan. Ya, makanya pada saat melakukan pemeriksaan kami melihat memang tanpa ada dokumen seperti yang disampaikan dari kepala balai tadi bahwa kami melakukan pemeriksaan koordinasi memang ada pelanggaran pidananya dari Sebatik, tapi informasi awal dari Tawau. Oh, menggunakan kapal dan ya kapal kecil, kapal nelayan gitu. Kapal muatan 3-4 ton. Januriansyah melaporkan.